Dalam kerendahan hati ada ketinggian diri. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Satunya siapa ada temannya kata. Ada kata merangkai dusta. Ada tingkah menoleh luka. Tiada yang seindah ketika hati ini tersucikan tanpa kebencian. Setelah sebulan lamanya kita menahan diri dari hawa nafsu di bulan yang mulia. Kini bertemulah kita dengan hari kemenangan, yaitu hari raya. Namun, Idul Fitri kali ini sepertinya menjadi hari raya yang berbeda. Karena pandemi yang sedang melanda dunia. Mungkin lebaran kali ini, jemari kita tak sempat berjabat tangan. Rasa pun tak bisa bersuara. Bila ada kata membekas luka, semoga pintu maaf masih terbuka. Bon, pas de chocolat, c'est là.